Halo, selamat pagi Tribuners. Anda sedang menyaksikan program Viral News bersama saya, Nurul Asari. Penampilan Cawapres nomor urut 2, Gibran Rekabuming Raka saat debat keempat yang digelar pada Minggu 21 Januari di JCC Senayan mencuri perhatian. Pasalnya, Gibran dinilai tampil banyak gimmick dan menyerang Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, maupun Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD. Terkait hal ini, Gibran pun bereaksi. Gibran mengatakan terkait penilaian terhadap dirinya, ia menyerahkan kepada penonton debat, termasuk kata dia penilaian apakah Gibran menyerang kepada Muhaimin Iskandar ataupun kepada Caimin. Ia menuturkan bahwa pihaknya juga sempat bertukar pikiran kepada Gibran sebelum debat. Namun pembahasan hanya seputar terkait visi misi. Sebagaimana diketahui, sebelumnya Gibran Rekabuming Raka memberikan gestur singgungan atas jawaban atau respon dari Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD terhadap pernyataan dirinya di debat Cawapres. Gibran menunjukkan gestur seperti sedang mencari-cari jawaban Mahfud MD yang dinilai tidak menjawab pertanyaannya. Dalam pertanyaan tersebut, Gibran meminta komitmen Mahfud soal cara mengatasi greenflation atau inflasi hijau. Menjawab pertanyaan Gibran, Mahfud MD menyinggung soal pembangunan ekonomi hijau sebagai upaya untuk mencegah inflasi tersebut. Mendengar jawaban dari Mahfud itu, secara garis besar Gibran mengaku tidak mendapatkan solusi atas apa yang dia harapkan. Gibran lantas menunjukkan gestur celingak-celinguk di belakang podiumnya yang kini ramai menjadi sorotan. Ya, masalah ofensif atau tidak itu ya saya kembalikan lagi ke pemirsa penonton ya. Terima kasih. Saya tadi hanya bertukar pikiran, menyampaikan visi misi itu saja. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Prabowo, saya juga Mas Gibran. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof. Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Prancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ya, ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Ya, masalah ofensi atau tidak itu ya saya kembalikan lagi ke pemirsa penonton ya. Terima kasih. Saya tadi hanya bertukar pikiran, menyampaikan visi misi. Itu saja. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Prabowo, saya juga Mas Gibran. Penampilan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rekabuming Raka saat debat keempat di JCC Senayan pada Minggu 21 Januari menuai sorotan publik, tak terkecuali dari kubu lawan. Jubir Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, Ruhut Sitompul ikut mengomentari jalannya debat Cawapres pada malam ini. Ruhut menanyakan apakah rakyat Indonesia tak sedih melihat penampilan Gibran pada debat Cawapres kedua. Ia lantas mengungkit soal keinginan Presiden Jokowi yang ingin mengubah format KPU dan tidak membawa masalah pribadi. Namun Ruhut menilai Gibran justru yang melakukan hal tersebut. Ruhut melanjutkan bahwa debat malam ini sangat baik karena bertemakan agraria hingga lingkungan. Tapi menurutnya penampilan debat malam ini jadi tidak berbobot sebab penampilan Gibran saat debat tampak dipaksakan seperti orang pintar. Padahal menurutnya jawaban Gibran di debat banyak yang ngawur alias tidak benar. Diberitakan sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rekabuming Raka kembali menggunakan istilah asing dalam debat keempat. Istilah asing disampaikan Gibran saat memberikan pertanyaan kepada Mahfud MD. Adapun istilah asing tersebut yakni mengenai green inflation.
Mendengar istilah asing kembali digunakan Gibran, kemudian Mahfud meminta putra Presiden Jokowi itu untuk memperjelas istilah tersebut berdasarkan dengan aturan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Merespon hal tersebut, Gibran mengatakan bahwa ia tidak memperjelas istilah asing yang digunakannya karena menilai gelar yang disandang oleh Mahfud, yakni sudah profesor. Cawapres nomor urut 2 itu pun akhirnya menjelaskan kepada Mahfud bahwa green inflation itu bermakna inflasi hijau. Setelah itu, Mahfud memberikan jawaban yang tak sesuai dengan harapan Gibran. Namun, Gibran lantas memperagakan gestur mencari jawaban Mahfud yang dinilai tidak ia temukan. Dan Pak Joko Widodo sesuai dengan saran beliau kepada KPU harus dirubah debatnya karena masalah-masalah pribadi jangan dibawa. Sedih nggak kita lihatnya? Putra kebanggaan dia Gibran lah yang melakukan itu. Kan ini debat sangat baik. Ya, baik masalah agraria, lingkungan, ya, dan materi lainnya. Tapi jujur saja, kalau kita melihat secara hati bersih, jadi nggak berbobot dengan ulahnya Gibran. Orang jujur saja belum waktunya dipaksakan seperti orang pintar, padahal kita tahu apa yang dia katakan tadi semuanya ngawur. Terima kasih, Bang. Dan Pak Joko Widodo sesuai dengan saran beliau kepada KPU harus dirubah debatnya karena masalah-masalah pribadi jangan dibawa. Sedih nggak kita lihatnya? Putra kebanggaan dia Gibran lah yang melakukan itu. Kan ini debat sangat baik. Ya, baik masalah agraria, lingkungan, ya, dan materi lainnya. Tapi jujur saja, kalau kita melihat secara hati bersih, jadi nggak berbobot dengan ulahnya Gibran. Orang jujur saja belum waktunya dipaksakan seperti orang pintar. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menanggapi soal alasannya enggan menjawab pertanyaan dari cawapres nomor urut 2 Gibran Rekabuming Raka saat debat keempat di JCC Senayan Minggu 21 Januari 2024. Sebelumnya cawapres nomor urut 2 Gibran menanyakan soal greenflation ke Mahfud. Setelah sempat dijawab oleh Mahfud, Gibran menunjukkan gimmick sedang mencari jawaban yang ia harapkan. Namun, ia menilai jawaban Mahfud tidak menjawab pertanyaannya. Menanggapi hal tersebut, Mahfud lantas enggan menjawab lebih jauh soal pertanyaan dari Gibran. Selesai debat, Mahfud mengatakan dalam press conference bahwa pertanyaan itu sangat receh dan hanyalah gimmick. Oleh sebab itu, ia langsung menyerahkan waktu yang tersisa ke moderator dan memilih tak menjawab pertanyaan Gibran. Menurut Mahfud, Gibran sendiri tidak memahami mengenai greenflation itu sendiri. Sementara itu, cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, justru memuji penampilan Mahfud saat debat. Dia menilai Mahfud telah menjadi lawan debat sekaligus teman berpikir selama debat berlangsung. Ketika ditanya wartawan soal tidak berterima kasih kepada Gibran, dia tidak menjelaskan secara gamblang. Dia hanya mengatakan bahwa Mahfud adalah rekan debat yang produktif. Kendati demikian, Caimin mengatakan bahwa debat cawapres itu harus dilihat sebagai wujud keseriusan dalam menata bangsa dan negara. Oleh karena itu, sambungnya, haram hukumnya jika dia harus terjebak dalam gimmick-gimmick. Selamat debat yang baik. Kalau bagi Prof. Mahfud sendiri, siapa lawan debat yang baik dan kenapa? Kemudian terus tadi ada pertanyaan dari Mas Gibran yang dibilang receh-recehnya gimana, Prof.? Gini, semua lawan debat itu menurut saya baik. Ya, atau mereka sudah mempersiapkan diri seperti halnya saya juga. Soal pertanyaan receh itu, ya bagian dari gimmick aja. Karena dia kan juga gimmick kan, sesuatu yang ternyata lalu dianggap bukan itu pertanyaannya. Padahal pertanyaannya memang itu. Saya katakan, ini kok
jawabannya ada cadangan dan saya dilanjutkan kemudian. Saya kembalikan ke moderator, sudah waktu saya serahkan moderator, saya tidak akan gunakan sama pindah dan semuanya. Bagaimana itu? Kan cuma gitu, itu bagian gimmick saja. Ya Pak. Berikutnya pertanyaan kedua, silakan yang baju putih di tengah. Boleh silakan nanti disebutkan nama dan juga dari media. Ya, selamat malam, terima kasih kesempatannya. Saya Firda dari Detikcom. Izin bertanya kepada Prof, tadi soal pertanyaan dari rival Anda, Gibran Raka Buming, soal green fashion yang Anda menolak menjawab, yang ternyata menolak menjawab tadi Prof bilang karena gini juga. Kalau begitu boleh dielaborasi soal komitmen Anda dan Mas Ganjar soal green fashion yang merupakan konsekuensi dari transisi ramah lingkungan yang kemudian menciptakan suatu krisis gitu, green fashion. Bagaimana Anda nantinya mewanti-wanti ketika kebijakan ekonomi hijau ini diterapkan itu tidak menimbulkan perlawanan, penolakan dari masyarakat seperti demo Rompi Kuning yang tadi disinggung sama Mas Gibran? Bagaimana komitmen Anda? Terima kasih. Gini, saya bukan tidak menjawab, saya sudah menjawab dengan benar, tapi dia yang tidak mengerti konsep itu sehingga dibilang loh kok jawabannya lain dari jawaban saya itu, karena pertanyaan itu. Sebab itu saya bilang ke moderator, udahlah kembalikan ke moderator aja, dia tidak bisa dilanjutkan debat kayak gini, karena masalahnya sudah dijawab lalu bilang belum dijawab, kan itu hanya gimmick aja bilang gitu. Mungkin saya bilang ini receh kalau gitu, pertanyaan barunya receh kan begitu. Ini saya sudah menjawab sesuai dengan pertanyaan. Nama Thomas Lembong atau akrab disapa Tom Lembong muncul dan disebut-sebut oleh cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka dalam debat keempat di JCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 21 Januari 2024. Tom Lembong disebut Gibran saat dirinya sedang menyindir cawapres nomor urut 1 Muhammad Iskandar alias Caimin. Gibran menduga Caimin mendapat contekan pertanyaan dari Thomas Lembong untuk disampaikan di debat Pilpres. Lantas siapakah sosok Tom Lembong ini? Diketahui Tom Lembong merupakan salah satu tokoh ekonomi kawakan di tanah air. Kini ia merupakan co-kapten dari tim nasional pemenangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Pria kelahiran 4 Maret 1971 itu dikenal luas sebagai salah satu menteri di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dia menduduki jabatan sebagai Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Bahkan di masa pemerintahan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta, Tom Lembong sempat menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol. Pada tahun 2008 lalu, ia juga sempat terpilih menjadi Young Global Leader oleh World Economic Forum. Tak sampai situ, Tom Lembong juga sempat bekerja di Deutsche Bank, Morgan Stanley, dan juga Farido Investments. Selain itu, ia juga sempat bekerja sebagai Kepala Divisi dan Senior VP di Badan Penyihatan Perbankan Nasional selama 2 tahun. Diketahui lebih lanjut, Thomas juga dikaitkan dengan kepemilikan salah satu jaringan bioskop terbesar di Indonesia, yakni PT Graha Layar Prima atau Blitz Megaplex, lantaran dirinya pernah menjabat sebagai Presiden Komisaris. Demikian program Viral News pada pagi hari ini. Saya Nur Asari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.